Ini ada lagi Avanza tahunnya 2005 kalau udah 6 ya. Jadi untuk pastinya bisa langsung ditanyakan sama marketing kita. Ini harganya kita jual cuma 73 juta saja. Cuma 73 juta saja. Transmisi manual. Yang minat silakan. Ada juga ini Nahwan 2013 harganya 130 jutaan. Dan banyak sekali ya mobil-mobil yang tahan muda buat panjenengan yang bisa langsung jenengan pinang. Dan di sini segerombol mobil jenisnya Innova sama Panther ya. Innova sama Panther ini baru saja masuk atau baru saja datang. Nah, ini kita ada lagi Isuzu Elf ya, Elf Box tapi. Kemarin ada 2 unit, yang satu tahun 2011, yang satunya 2012. Harganya ada yang 110-an, ada juga yang 120-an. Kurang lebih nanti mobilnya seperti ini ya. Kalau ini tahunnya 2011 ya, baru saja masuk. Monggo jenengan kalau minat bisa pembelian secara online ataupun offline, dan kita juga ada pickup seperti ini, pickup Panther ya. Ada yang 60-an dan yang 70 jutaan juga. Terus ini ada lagi Toyota Avanza 2013-an, tipenya tipe G ya, warna putih. Dan ada juga itu Toyota Rush 2015-an yang TRD Sportivo. Harganya kurang lebih nanti sekitar 140-an, 150-an. Baru saja masuk itu ya. Transmisinya manual, monggo kalau minat silahkan. Ada lagi Ford Focus, ini mobil sport, tampilan juga mewah, platnya S lokal. Ini tahunnya 2005. Harganya kita jual cuma 57 juta saja. Ini kurang lebih saja. Nanti yang minat silahkan. Ford Focus transmisinya ini matic. Nah, mobil mewah dengan mobil sport mewah ya ini. Warna merah. Ini baru datang lagi juga ada Kijang, tahunnya 2002. Bahan bakarnya solar atau bisa disebut diesel. Ini harganya cuma kita jual 79 juta saja. Platnya E lokal Jawa Timur, warna silver. Transmisinya ini manual. Yang minat silahkan. Ada juga itu mobil-mobil Civic. Terus ada juga ini Vios. Platnya E Madura. Ini kita jual cuma 70 jutaan saja. Ini Vios asli tipe G ya. 2009. Nah, ini kita jual cuma 70 jutaan saja. Platnya Madura Vios asli tipe G. Harganya 70 jutaan 2009. Plat Datsun seperti ini juga banyak nanti ya. Mulai dari harga 60 jutaan bahkan sampai 70 jutaan pun di kita juga ada nanti. Alhamdulillah sore hari masih lumayan ramai ini. Mobil-mobil yang baru datang banyak sekali nanti. Nah, ini di sini tempatnya untuk mobil-mobil yang besar-besar ya, dari Fortuner, Pajero dan Innova Reborn. Nah, ini contoh ada Pajero Dakar tahun 2012, platnya lokal AD, harganya cuma 220 jutaan saja. Nanti yang minat silahkan. Pajero Dakar sudah ada sunroofnya di atas itu, 2012-an loh ya, matic transmisi. Yang minat silahkan. Nah, ini kita ada lagi Honda Jazz tipenya RS tahun 2014, matic transmisi, harganya cuma 169 juta matic transmisi. Monggo kalau minat silahkan. Honda Jazz tipenya RS warna abu-abu. Ini ada Pajero Dakar ya, Pajero Dakar. Ini 236 saja, ban-bannya sudah dibuat ban pacul atau ban besar ya. Ini yang mau kita review yang baru datang ini ya, udah Jazz. Nah, yang minat silahkan, 2008, platnya AE, harganya 105 juta. Manual transmisi full audio. Kita mas, kita tengok. Nah, ini ya, audionya ini sekitar nilainya 5 jutaan ya. Audionya aja sekitar 5 jutaan. Dan itu free ya. Jangan beli mobil bonus audio. Ya, silakan. Nah, ini ada Bapak dari Madiun. Kesini sudah 2 kali, Pak ya. Dapat ini Agya ini. Siap, terima kasih. Ini mau ngecek Pajero. Silakan dicek, Pak, di test drive, Pak. Murah meriah. 230-an, Pak. Nah, ini saudara kita. Ini wis gawe dulu lanang mergo sangek kerepe tuku. Anu, Kang, sampean kan tuku kene pun piro, Jan? 5 kali. 5 kali. Iki langsung tuku loro apa sampean kae? HRV sama Sigra. HRV sama Sigra langsung mau borong. Beliau usaha rental. Yang mau rental mobil silakan hubungi beliau, rumahnya Sampung Monorogo. Ini kita juga ada lagi Toyota Alphard tipenya tipe G tahun 2019 akhir ya. Pemakaian 2020, platnya E lokal Jawa Timur. Harganya cuma 885 juta saja. Yang minat silahkan. Ini kita ada lagi Avanza Veloz 1.5 2017, warna putih favorit ya. Jadi jenengan bisa membedakan 1.3 sama 1.5. Ini yang 1.5 sudah ada body kitnya, harganya 160 jutaan saja. Nanti yang minat silahkan.
warna putih favorit ya. Warna putih favorit, transmisinya ini manual. Nah, mobilnya sangat ciamik. Velgnya udah beda, velgnya udah 2 ton. Monggo kalau minat silahkan. Ini kita juga ada lagi Toyota Innova daripada jenengan beli baru. Ini mobil baru dipakai sekitar 1 tahun belum ada ya, hitungan bulan. Harganya sudah turun lumayan banyak ini dari harga barunya, sekitar 70 jutaan turunnya daripada jenengan beli baru. Ini kita jual cuma 397 juta saja. Ini ada trim seperti ini mulai dari harga 60 jutaan bahkan sampai 70 jutaan kita juga ada nanti. Ini ada konsumen dari pulau seberang nih. Dari mana Pak ini Pak tadi? Dari kota Tiduri Kepulauan, Maluku Utara. Dari Maluku. Sudah dapat mobil apa tadi? Kia. Dapat mobil Kia. Siap, terima kasih atas kedatangan di Prab Motor. Semoga mobilnya awet. Amin. Sampai di rumah dengan selamat. Oh, ini contoh konsumen dari luar pulau. Luar pulau ujung sana ya berarti ini ya? Indonesia bagian timur. Sampai jauh-jauh sampai kedatang ke Prab Motor ya. Nah seperti ini siang hari yang ada di kerajaan mobil Prab Motor. Nah, ini stok-stok mobil-mobil yang kita baru datang ya, banyak sekali pilihannya, silahkan bisa jenengan pinang dari berbagai macam harga buat main konsumen. Jadi kita juga ada lagi Pajero Sport Dakar ya, tahunnya 2014an. Ini kita jual cuma 257 jutaan saja. Ini ada lagi Spender Ultimate, kilometer berapa Mas? 52. 52 ribu metik ya tentunya kalau Ultimate. Ini harganya kita jual cukup di angka 208 juta. Nah ini kita ada lagi Innova Barong ya. Innova Barong ini baru saja masuk, platnya DK. Jadi jangan kalau beli mobil ini, kalau mau cabut berkas atau mau beli nama juga bisa kita bantu. Ini harganya kita jual cuma 135 juta saja. Yang minat silahkan. Nah, Innova Barong, monggo kalau jenengan minat. Bensin ya, bahan bakarnya bensin. Kalau minat silahkan, nanti langsung hubungi nomor marketing yang ada di kolom deskripsi. Dan kita juga banyak mobil-mobil yang baru datang. Contohnya seperti ini, ada Innova Diesel. Nah, ini tipenya tipe G, matic transmisi. Tahunnya 2021 ya. 1.5 transmisi automatic. Nah, nanti kalau lapar di dalam showroom sini ada juga ini masakan Padang, sama kalau buat ngopi di situ nanti ya, yang mau ngopi nyantai-nyantai di dalam showroom ada banyak makanan, silahkan nanti kalau mampir di sini jangan lupa. Nah, itu stok-stok kita yang baru saja datang. Nanti kita ada lagi Grand Max ACPS tahun 2014an ya, harganya itu cuma 80 jutaan saja, nanti yang minat silahkan, baru saja datang. Dan ini ada juga Touring New, Touring ya, Isuzu Touring. Harganya cuma 100 pinten wow, 139,5. Yang minat silahkan. Ada juga harganya ini 2004an plat S 60an. Untuk transmisi kita tengok dulu. Untuk transmisi ini matic. Transmisi matic. Ini ada lagi Suzuki. Mas, tahunnya berapa Mas? Set kick ini ya. Ini tahunnya 94 95an. Harganya ini 40an. Ya harga 30an ada di gudang satunya yang di Prabu Motor yang ada di Ponorogo ya, atau di gudang lama. Nah, karena di sini itu perbatasan di antara Ponorogo dan Madiun. Cuma untuk kotanya masuknya itu masuk kota Madiun ya. Untuk kotanya masuk kota Madiun. Nah, ini buat Vesta tadi. Ini mau saya bawa pulang sekalian mau di test trip. Matic Innova Zenik, platnya S lokal, warna putih favorit. Warna putih favorit ini ya. Warna putih favorit, transmisinya ini Matic. Kilometer baru jalan 8.000an. Kilometer 8.000an kita jual cuma 397 juta saja. Kurang lebih loh ya, kurang lebih. Nanti untuk pastinya bisa langsung ditanyakan sama tim marketing kita yang ada di Sidoarjo. Jadi nanti kalau minat dengan unit-unit yang ada di Sidoarjo, langsung hubungi saja nomor marketing yang ada di Sidoarjo. Nanti ada Mas Bagus, Mas Ali, sama Mas Riki. Ini ada lagi Toyota Fortuner VNT, platnya S lokal, tahunnya 2015an. Harganya kita jual cuma 249 juta saja, warna hitam. Toyota Fortuner Ayla yang new ya, Ayla yang new.
2000-nya ini 17-an, plat N Malang. Sekitar 80-90-an itulah naik turun ya, naik turun itu. Ini ada Kijang Krista, ini tahunnya 97. Harganya kita jual cukup di angka 45 juta. Krista 97. Enggak ada 42 juta karena pajaknya off ya. Pajaknya off 3 tahunan. 42 juta saja. Ya, Mina silakan Kijangnya. Untuk interiornya kita review dulu, kita review kan. Ya, jelas. Kurang lebih interior seperti ini. Ini ada baru datang lagi seninya. Ini 1300 ya, XI AE lokal. Nah, ini harganya kita jual 74 juta. Yang minat silakan monggo. 80-an itu ya. Kalau dia dari platnya 2013-an, tapi nanti silakan tanyakan sama tim marketing baru datang juga. Yang tipe S, yang tipe tinggi dan juga sudah body kit itu ya. Nah, ini ada Honda. Ada lagi Avanza 2006, tipenya tipe G warna merah. Cuma 79.500. Untuk kalau minat ada juga nih yang warna silver. Transmisinya manual semua. Nah, baru saja dapat ini. Baru saja dapat. Dan monggo silakan kalau jenengan mau kredit atau pembelian secara online. Nah, di kita juga siap melayani. Siap kirim seluruh Indonesia nanti ya. Siap kirim seluruh Indonesia. Jenengan enggak usah khawatir kalau beli mobil di Prabu Motor Ponorogo atau Prabu Motor Sidoarjo. Nanti sebelum dikirim mobil pasti kita akan cek-cek dulu ya, sebelum ada pengiriman. Ini kita juga ada lagi Fortuner, platnya lokal Surabaya, tahun 2011-an, warna putih, harganya cuma 215 jutaan saja. Fortuner 2011 transmisi matic, automatic transmisi. Monggo kalau minat, silakan. Dan itu ada lagi HR-V. HR-V 2015-an, ini kita jual cuma 180 jutaan saja. Tipe E loh ya. Gitu. Tipe E 2015-an. Terus ada lagi Honda Jazz tahun 2005. Ini yang VTEC. Harganya kita jual cuma 80 jutaan saja. Ini yang VTEC kalau tidak salah. Nanti coba ditanyakan sama marketing yang ada di sini. Manual transmisi. Tahunnya 2005. Dan juga ini Innova, platnya AD. Ini baru masuk ini, baru saja masuk merek racing. Nanti bisa ditanyakan. Paling kurang lebih nanti sekitar 90 jutaan platnya lokal AD ini. Nah, ini kita review di malam hari ya. Karena kita tadi pas kebetulan mampir di sini. Nah, VNT Turbo. Yang minat silahkan. Harganya kita jual berapa tadi? 249 juta saja kurang lebih. Ini yang transmisi manual. Bahan cumi-cumi darat. Nah, kalau minat silakan. Ini kita ada lagi Livina 2011, harganya cuma 83 juta warna abu-abu. Monggo kalau minat silakan Livina. Livina warna abu-abu. Ini transmisi manual. Cuma saya yang gelap, nanti untuk lebih detailnya bisa ditanyakan sama marketing kita. Bisa direview-kan nanti ya. Ada Pajero juga, terus Alphard. Ini yang kemarin kita review juga masih ada Toyota Alphard sama Innova warna hitam, dan juga itu Nissan Max. Nissan Max sama Ayla, tinggal beli saja. Deget, monggo kalau jenengan minat silahkan. Ini kita ada lagi Xenia, tipenya tipe R, platnya lokal Jawa Timur tahun 2014-an. Ini harganya cuma 110 jutaan saja, warnanya silver, manual transmisi. Ini kita juga ada lagi Toyota Rush, platnya E Madura tahun 2012. Ini harganya kita jual cuma 129 juta saja ya, kurang lebih. Nanti yang minat silakan. Platnya E Madura 2012 warna hitam. Ada juga ini CR-V. CR-V tahun 2004. Ini harganya kita jual cukup 69 juta saja, kurang lebih nih ya, kurang lebih. Jadi harga-harga yang kita sampaikan ini harga-harga kurang lebih saja. Ini transmisinya manual untuk Toyota Rush-nya, dan untuk CR-V-nya ini transmisinya matic. Monggo kalau minat, warna hitam. Dan juga itu Innova Reborn. Ini ada lagi Isuzu Panther tahun 2000 berapa ya ini ya. Tahunnya muda apa pokoknya ini. Platnya lokal AE, harganya ini kita jual cuma 80 jutaan saja. Yang minat silakan Isuzu Panther, platnya lokal AE. Ini baru saja masuk ini untuk mobilnya. Nah itu. Untuk interiornya yang pengen tahu. Nah seperti itu ya. Transmisinya manual,
harganya cuma 80 jutaan saja, platnya lokal AE. Ada juga ini Innova, harganya kurang lebih sekitar 90-an ya. Nah, banyak sekali nanti kalau jenis-jenisnya Innova, silahkan bisa langsung jalan pilih saja. Ini ada konsumen Prabu Motor ini, dari mana Pak ini Pak? Dari Palembang. Dari Palembang, sudah pembelian berapa kali di Prabu? Pertama ini. Pertama kali ini, baru sampai. Sudah dapat apa belum tadi? Sudah dapat. Nanti ada penginapan gratis, silahkan nanti biar diantar ke penginapan kita. Nah itu juga ada lagi Luxio, tipenya tipe M, tahunnya 2011, platnya lokal AG, warna hitam. Harganya ini kita jual cuma 99 juta saja. Yang minat silahkan, Luxio. Lalu kita juga ada lagi Xpander tipe Sport ya, kilometer baru jalan 10 ribuan.
daripada jangan beli baru, ini hematnya luar biasa. Monggo nanti yang minat silakan Xpander tipe sport, daripada beli baru kilometer baru 10 ribuan. Nah, ini transmisinya manual. 10.000 kilometer. 10.000 ya untuk kilometernya. Itu bisa jalan cek. Nanti yang minat bisa pembelian secara online maupun offline. Ini mobil baru saja datang. Mobilnya juga masih kotor. Baru saja masuk. Ada juga ini Jeep Jimny. Platnya S, harganya hampir 400 jutaan. Nah, seperti itu nanti kalau minat. Dan di sini untuk mobil-mobil yang baru datang, terus ada juga Wuling Cortez. Wuling Cortez ini baru saja masuk. Untuk harga tahun belum tahu. Ini tahunnya 2019 kalau tidak salah. Tapi tetap pastinya nanti langsung tanyakan saja ke marketing kita. Dan untuk harganya, transmisinya ini manual Wuling Cortez. Sudah ada sunroofnya ini ya. Sudah ada sunroof Wuling Cortez-nya. Lo kalau minat warna putih. Ini kita juga ada lagi Toyota Alphard tipenya tipe G tahun 2019 akhir ya. Pemakaian 2020, platnya E, lokal Jawa Timur. Harganya cuma 885 juta saja. Yang minat silakan. Ini kita ada lagi Avanza Veloz 1.5 2017. Warna putih favorit ya. Jadi jalan bisa membedakan 1.3 sama 1.5. Ini yang 1.5 sudah ada body kitnya. Harganya 160 jutaan saja. Nanti yang minat silakan. Warna putih favorit ya. Warna putih favorit, transmisinya ini manual. Nah, mobilnya sangat ciamik. Velgnya udah beda, velgnya udah 2 ton. Monggo kalau minat silakan. Ini kita juga ada lagi Toyota Innova, daripada jenengan beli baru. Ini mobil baru dipakai sekitar 1 tahun belum ada ya, hitungan bulan. Harganya sudah turun lumayan banyak ini dari harga barunya, sekitar 70 jutaan turunnya daripada jenengan beli baru. Ini kita jual cuma 397 juta saja. Ayla yang new ya, Ayla yang new. 2000-nya ini 17-an, plat N Malang. Sekitar 80-90-an itulah naik turun ya, naik turun itu. Ini ada Kijang Krista, ini tahunnya 97. Harganya kita jual cukup di angka 45 juta. Krista 97. Enggak ada, 42 juta karena pajaknya off ya. Pajaknya off 3 tahunan. 42 juta saja. Ya, minat silakan Kijang. Interiornya kita review dulu, kita review kan. Ya, jelas. Kurang lebih interior seperti ini. Ini ada baru datang lagi seninya. Ini 1300 ya, XI AE lokal. Ini harganya kita jual 74 juta. Yang minat silakan monggo. Terus ada Agya, Ayla, Swift. Nah, silakan tinggal beli saja mobil yang boleh setikar buat panjenengan. Nah, ini kita sekarang mau mereview mobil-mobil jenisnya Honda Mobilio. Sama itu juga ada Toyota Calya 2016, harganya cuma 99 juta. Terus ini kita ada lagi Honda Mobilio 2018. Ini yang sudah facelift, harganya kita jual cuma 144 juta saja. Dan ini ada lagi R3 2016-an warna abu-abu. Harganya cuma 126 juta. Yang belakang lagi 2013, ini kita jual cuma 104 juta saja. Monggo kalau minat.